itu Harbour Bridge, itu Sydney Opera House. Kalau hari pertama kemarin kan kita dari arah yang sebelah sana, sekarang sebelah sini. Gak di mana-mana. Kalau lihat background lucu, langsung pada foto. Dan ini fotografernya, itu model-modelnya. Coba kan? Oh ya udah. Banyak nih. Nah, di dekat Harbour Side ini, Harbour Bridge ini ada namanya Luna Park. Ini salah satu taman main yang memang hits banget di sini. Masuknya katanya sih 500.000 kalau dirupiahin, kalau di kurs rupiah. Cuma kita nggak tahu kalau yang di dolar Australianya berapa. Kita kalau mahal dan nggak ada waktu, better kayak foto di depan aja kali ya, buat eksistensi ya. Kan gitu Bu? Iya. Kita lihat foto-foto aja di depan ya. Kan gitu Kak? Iya. Dia termenung. Sydney Fish Market. Itu Sydney Fish Market, ibarat kata ini adalah muara angke. Jadi semua ikan yang paling segar dijual di sini. Dan kalau masalah harga jujur gue nggak tahu ya murah atau nggak, cuman ya kalau untuk kursnya rupiah sih tetap mahal, tapi segar banget tuh ya udangnya tuh. Cakep banget ya. Oyster. Kamu berani gak makan oyster mentah? Mentah aku berani. Nih, ada yang berani gak makan oyster? Aku berani. Gak mau. Karena kita ada di Sydney Fish Market, jadi kita harus cobain sesuatu yang segar-segar. Iya, jaringannya kan enggak. Gue tau lagi ya. Tarik. Nangis. Ya makanya aku nggak tahu siapa yang menyetir punya unik sis. Kok sabinya gila, enak banget. Kalau jadi tenggorok udah bisa lah. Pasti harusnya. Nah ini nonat. Ini nanat. Ini tadi tulisannya eksir. Datang menunya? Seperti kita kan makan besar. Jadi pesanan ini banyak banget. Kayak ini luar biasa emang. Tuh lihat tuh. Guru buset. Gila nih. Dada. Oh, ini duanya. Belum. Gini. Ini pada kuat enggak? Pada kuat enggak? Kuat. Itu ada nasinya di bawah. Ih. Makan besar. Ada nasinya. Adelia mau buka cabang. Kita mau naik kapal. Enggak cuma sekedar foto. Penasaran. Dingin banget. Pengen keliling Sydney naik kapal. Ku sadar ku tak seindah mentari. Hangatkan diri. Adem. Aku akan menghangatkanmu. Ku sadar ku tak seindah melodi. Tips untuk menghilangkan rasa dingin yang membahana di dalam tubuh kalian. Yang pertama. Oke. Kedua. Yang kedua. Yang ketiga. Masih dingin nggak? Enggak sih, tetap dingin. Tetap enggak tolong berarti ya. Dasar. Street art.
Sekarang kita mau naik ferry. Oke. Jadi kita bisa beli tiket lepasan gitu. Harganya $1.07 sekian. Already tap on. Nih, single trip. Single trip. Okay. Jadi kalau di sini tuh ada yang kayak opal gitu. Opal tuh bisa buat dipakai untuk ke semua public transportation. Terus yang itu kita bisa makan. Jadi sambil keliling ke sekitaran Sydney ini, pakai kursi itu terus bisa makan. Mahal tapi. Dan yang ini aja deh. Cuci tangannya gimana? Lewat mana? Langsung ke laut? Kau bukan dari air laut. Lapun. Kapal ini bukan? Bukan ya? Gak tau. Oh, gak tau. Ini bukan. Pasti dingin kan? Sekarang tuh lagi panas. Kalau kita di atas. Mau di atas apa di bawah? Gak dingin. Tapi demi kepentingan foto sepertinya ibu maunya di luar. Di luar ya? Iya. Oke. Okay. And that's our cruise. Tapi nanti keluar. Ayo, siapa yang kuat di atas? Ternyata ini nggak salah. Itu tadi cruise yang benar tuh kita naik ferry yang cuma $7. Cruise itu $15. Salah. Ngarep pinyonge. Aduh. Coba. Ini benar apa enggak, Bu? Sudah berdiri nih. Bukan, itu cruise tuh. Gimana, Bu? Intinya dia nggak mau ngangkut kita. Mungkin karena kamu BM. Tuh, nggak kelihatan ya? Sama. Jadi gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Kita pulang aja pak, kita jual. Calokin apa? Tiket. Tiket masuk kota. Pulang ya, pulang ya, ya pulang. Beda. Iya, benar. Yang goyang. Wah, sombong banget sini aja, sini aja. Kena angin, oi. Hei, bisa kalau mau ya. Harus. Kita nih kota ini teman. Di atas kuat banget di luar. Iya, karena 8 menit ya kita terus muter. Berapa menit sih? 10 menit lah. 10 menit. Worth it sih kalau misalkan buat pengen tahu pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sydney. Kok gue repot sendiri sama aku? Oke, okay. Worth it deh. Terus kalau naik train kan cepet memang, cuman nggak bisa lihat pemandangan kan, gelap-gelapan. Ini banyak pemandangan okay, juga. Ini banyak banget. Ini bagus banget. Dan sampai tadi lupa nge-vlog gara-gara keenakan foto. Iya. Ntar kita share. Nah, ini di mana sih? Enggak tahu nih namanya di mana. Duduk situ yuk, bareng-bareng yuk. Situ, situ. Nah, juru bagus foto yuk. Tetap juru foto. Ayo 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 ayo. Itu tuh enggak kapalnya kelihatan semua tuh. Itu di persis sebelum tenggelam yuk. Hari ini spesial banget karena chefnya lagi jatuh cinta. Iya, tuh. Chefnya penuh cinta. Udah siap banget. Apa sih? Mana chefnya tuh? Siapa lagi jatuh cinta? Halo. Ada basah. Iya, ada yang cepet-cepet mau dibasah. Saya. Gimana mandi? Keluar lagi tadi tempat makan. Ada kamar mandi. Loh kan spesial. Kamar itu ada kamar mandi. Iya, Pak. Mau coba kamar mandi pengantin? Oh, oh.
Good morning. Selamat pagi, assalamualaikum. Sekarang hari ke-3, dimana hari ini adalah kita mau jalan-jalan untuk shopping. Terus karena kita Airbnb, jadinya kita tidur kan di daerah perumahan gitu di sini. Ini di daerah Lincoln di New South Wales. Sengaja ya, pengen di perumahan karena pengen ngerasain jadi penduduk. Pengen ngerasain jadi penduduk tuh gimana? Ini mobil meskipun, kita memang. Meskipun kita, kecamatan ya, di sini ya, bingung. Biasain kita jalan di trotoar. Oh iya lupa. Meskipun itu kita. Mobil kita tuh. Mana? Bukan. Okay. Meskipun kita nggak tahu kantor kecamatan di sini mana, kelurahan di mana. Kecamatan aku di mana ya? Tadi nggak bawa ya? Nggak. Jadi liburan 3 hari menurutmu cukup nggak di Australia? Di kalau Sydney? Di Sydney sih menurutku cukup karena memang kalau menurutku Sydney itu hampir mirip-mirip dengan Australia, Singapura yang cuman kayak city-nya tuh kayak pluk udah di situ doang gitu. Terus kalau ketika kita tanya sama orang-orang yang ada di sini juga, kita harus kemana ya? Mereka cuma menyarankan Sydney Opera House. Terus habis itu Harbour Bridge. Semua orang bukan? Enggak, serem ah. Jadi kayak cuman dikit gitu loh. Kalau kita kan, dengan bangganya kita bilang Jakarta mana? Monas. Kalau Jakarta kan banyak kan sebenarnya tempat-tempat pariwisatanya. Terus zoo-nya aja kita udah banyak banget itu di daerah-daerah situ. Jadi ya kalau di sini juga apa ya? Bukan kayak enggak banyak jam 7 ternyata udah pada tutup. Ah, itu. Itu yang perlu kalau mau ke sini, ke Sydney. Setiap hari Rabu tuh sepi. Hunting harus cari info dulu. Enggak semuanya itu buka jam 10 kayak di Jakarta, jam 9. Jam 7, jam 6 udah pada tutup. Kemarin ada yang sore udah tutup ya jam 5-an. Kita sampai bingung gitu. Ah, udah tutup serius nih. Ternyata ada hari-hari tertentu yang memang sepi. Seperti hari Rabu. Kenapa? Ternyata hari Rabu tuh mereka belum gajian. Kamisnya baru gajian kayak gitu. Kita enggak ngerti sama sekali. Jadi ternyata begitu. Semoga infonya bermanfaat. Ini kita di klaster Cibubur ya. Kota wisata kayaknya. Oh iya. Karena kebiasaan pagi-pagi kalau di Jakarta selalu cari taman sama Kara. Terus kita gak bawa Kara hari ini. Dan ini udah hari ketiga kayak rasa kangen itu timbul. Kita jalan kaki cari taman. Ini dia taman dekat rumah kita. Selamat di sini. Udaranya bagus ya buat anak-anak ya. Bagus, terus taman bermainnya juga kayak terawat gitu. Tuh lihat bapaknya baca buku, anaknya main. Karena memang terawat dan enak aja gitu, udaranya enak banget. Foto enak ya? Geser. Dorang sini nih. Sini. I love you guys. Dah. Jadi guys, jadi orang sini jadi. Bu siapa namanya? Bu Tamrin. Bu Tamrin. Bu Tamrin sebelah kenapa? Itu nong nengok gitu. Apa Bu? Kalau pergi ke mana-mana yang dibeli itu bukan kita. Bu Tamrin. Kalau pergi keluar kita berburunya adalah sneakers. Kenapa sneakers? Karena harganya juga sangat bersaing kalau di Indonesia. Yang kedua, ya kita pecinta sneaker sih. Kita jalan pakai sepatu buat manggung itu benar-benar apa ya, favorit banget sih. Kita nggak bisa ngatain lihat warna, ngatain lihat bentuknya, nyamannya, ini makanya kita berburu sneaker. Iya nggak sayang? Yep, exactly. Jadi kalau misalnya di sini itu kayak up to date gitu. Terus juga kalaupun memang yang udah out of date, harganya juga lebih murah. Out of date. Ya kan biar kayak strong gitu as out of date. Nih sekarang di apa nih? Ini tuh fans lagi pada sale dan memang di sini juga sale semua. Kita di Hombas. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen beli apapun itu kayak fashion apa segala macam di sini.
Dan ini bukan store-nya fans. Tadi kita sebenarnya sebelumnya udah ke store yang udah belanja nih. Nah, ini baru nih tuh. Set. Oke. Okay. Asik. Burung ini putih nih. Kenapa putih? Karena saya enggak punya yang putih. Enggak punya yang putih. Cakep nih. Dapat berapa harganya? Ini tadi itu di harga sekitar $59.9. Jadi kalau di kurs dikali aja 10.800 berapa dia? 600 ya? 650 lah ya. Kalau di Jakarta mungkin sekitar 700 kali ya? Atau berapa ya? Enggak sih, lebih mahal sih. Mahal. Lebih mahal. Jadi ini beli juga. Cowok bapaknya enggak mau ketinggalan. Nih. Ini beli tuh. Ini abu-abu ya. Aku bayar dulu ya. Tuh. Ini udah dibayar kan ya? Ini sama loh. Yeah. Ini harganya dapatnya tadi beli yang sepatu itu harganya kalau dirupiahin 500 ribu gila kan. Kalau di Jakarta 1,3 tapi cuma 550 ribu, makanya langsung memutuskan untuk beli gitu. Nah biasanya kalau mau berburu barang di luar negeri, kalau ada uang lebih dan memang perlu, kita sih nggak mikir-mikir sih, udah beli gitu. memang karena perlu memang karena kita butuh gitu, untuk fashion, untuk nanggung, untuk jalan gitu kan. Apalagi kalau kita jalan ke daerah segala macam, sepatu udah kotor, sepatu udah perawatannya kan luar biasa, jadi harus ada regenerasi sepatu. Ngeles tuh sekitar 850. Bahagia untuk selamanya. Dengar rasa yang ku, kaulah pelabuhan terakhirku. Takkan bisa ku jalani waktu tanpa dirimu. Beli buku buat Kara, ini ada stiker lucu. Kenapa harus buku? Kenapa nggak mainan-mainan? Mainan sebenarnya rumah udah banyak, cuman kayak activity book itu tuh lucu deh, gemes deh. Activity book apa segala macam ini kan bisa buat aktivitas dia juga. Jadi kreatif ya? Bikin kreatif. Ini apa ya? Ada kegiatan ya? Oh iya, gambar kan di baju. Oh iya, kok lucu sih. Tapi enggak, Tara belum. Dia kayak, jadi hari ini itu kan kita di home bus. Kita start tadi tuh jam 10 pagi. Dan ternyata sekarang itu sudah kira-kira jam 3:50 dan kita masih ada di home bus. Tahu kenapa? Karena Kayani belanjanya gila banget. Ini belanjaan Kayani semua. Itu gue sih. Tapi ada ini Kayani. Dan ini baru sebagian. Sebagian lagi ada di koper. Udah kita selip-selipin. Sekarang masih ada di store mana kita nggak tahu. Dan gue, Arda, sama Kanadia. Hands up. Gitu orang. Ini yang hands up 1. Dan ini yang hands up 2. Gimana? Seneng gak nemenin? Seneng gak nemenin orang belanja? Seneng. Ada tahunya. Kalau waktunya waktunya tuh pas. Ini gak pas dari jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. Cuman satu lantai. Ini belanja atau umroh. Ini adalah hasil belanja. Ini pelakunya nih. Ini pelakunya. Ini nih. Itu nombor. Kena. Ini. Sini, ya kan? Coba ini, koper ini penuh nih. Ini pelakunya ini. Jadi. Oke, alhamdulillah sudah selesai perjalanan kita sampai di sini. Itu berarti kita harus ketemu dengan Kara dan membawa oleh-oleh. Mau beli ini? Lucu. Coba lihat harganya. Cukuplah.
cukup lama menghabiskan uang bapak ibunya. 1,8 aja cuy kalau di kurs rupiah. Semoga liburan ini bisa menghibur kalian, bisa sedikit memberikan informatif. Sampai ketemu lagi di Keluarga Tanada. Sebar terus kebaikan dan buang kebencian. Salam dari kami, Tanada. Sambut bahagia.